kita hanya membuat jalan, tapi sekaligus desain awalnya itu akan mengendalikan banjir. Jadi daerahnya terkendali, banjirnya terkendali, air nanti bisa dikelola, bisa dimanfaatkan ulang, dan kita juga menghitung-hitung kan. Kalau tingkat kepadatan seperti ini, untuk tempat tinggal dengan penurunan muka tanah yang sangat tinggi, pasti menjadi tidak layak. Saya sudah bicara dengan Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, nampaknya juga menjadi perhatian. Sehingga tidak ada persoalan tinggal kerjaan teknis mungkin Pak ya? Tinggal kerjaan teknis saja. Termasuk pembebasan lahan ya? Oh iya termasuk, itu termasuk di dalam. Yang biasanya itu memang yang paling tidak mudah. Paling tidak mudah, karena dulu kan lahannya kalau dihitung kan sudah hilang. Sudah hilang, sudah musnah. Tapi kita paham karena ada pekerjaan pasti ya akan muncul karena ada nilai ekonomi. Maka itulah yang mesti kita dekati dengan baik. Saya terima kasih pada masyarakat sekitar yang sudah mendukung, tapi yang belum kita akan bantu untuk menyelesaikan karena ini memang untuk masa depan masyarakat yang lebih banyak gitu ya.